Masih bisa nego. Masih nego dong. Masih nego. Ya kan untung kecil yang penting barokah. Betul. Nah, itu ya teman-teman motonya Bang Agus, Banten Jaya Mandiri, untung kecil asal barokah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Dedi dari De Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan mendengarkan video-video De Rosa. Tapi buat teman-teman, bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview, dibantu pasarkan agar bisa menjual dan bisa mereferensi, bisa menghubungi saya di nomor telepon di bawah ini atau di kolom deskripsi, teman-teman. Nah, kebetulan lagi saya lagi ada di Banten Jaya Mandiri. Saya tekankan di showroom ini adalah harganya harga mobil bajongan, harganya murah-murah dan juga dijual asal ada lebih sama pengelolanya. Yang penting sama-sama berkah loh teman-teman. Sama-sama untung. Nah, sama-sama untung, sama-sama berkah. Kita langsung aja, jangan di skip-skip ya teman-teman. Langsung kita ke ownernya dengan Bang Agus. Ya. Assalamualaikum Bang Agus. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman. Ya. Nah Bang Agus, kita jumpa lagi. Ya. Kemarin mobil-mobil yang merah-merah itu udah pada laku semua ya? Laku semua. Paling tersisa 1-2 unit kurang lebih ya? Ya. Nah teman-teman di sini harganya benar-benar rekomendasi buat teman-teman semua. Karena apa? Bang Agus ini nggak nahan harga. Yang penting ada lebih, ya wajar-wajar ya lebihnya ya. Untung tipis jual. Untung tipis jual. Untung tipis jual. Kita BU Pak. Nah. Butuh untung. Benar. Tapi dikit. Betul. Insya Allah. Insya Allah sama-sama cari berkahnya. Ya. Sama-sama cari win-win solusinya. Nah, Bang Agus minta izin, tolong disebutkan Banten Jaya Mandiri itu di mana beserta nama telepon Bang Agus lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Banten Jaya Mandiri yang berlokasi di Kelapa 2, tepatnya Cibogowetan, RT 3, RW 3, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Kelapa 2, samping Karawaci, belakang Sumarekon, dekat mall, okay. Ya kan? Tapi di kampung dikit. Pokoknya nanti teman-teman di kolom deskripsi saya cantumkan ya, Sherlock, sama nomor telepon. Nah, nomor teleponnya silakan. Nomor telepon saya di 0819-011-655 atau di 0822-1004-655. Nah teman-teman, nomor telepon tersebut tersambung via WhatsApp. Teman-teman ya, mau japri langsung ke Bang Agus ownernya langsung. Insya Allah harganya dikasih bagus-bagus ya, teman-teman. Betul. Oke abangku, sekarang yang pertama yang mana dulu nih? Nah ini nih. Oke, nah mobil. Ini Yaris nih. Yaris. Tahun berapa nih? 2012 nih. Tahun 2012, bertransmisi manual ya? Ya, e-manual. Buat e-manual. Daerah nih biasanya Pak. Buat daerah, platnya plat F ya teman-teman. Berplat ya. Ganjil untuk pajaknya di bulan September, pajak apa? Hidup pajaknya apa? Untuk sementara telat, tapi nanti terima hidup. Oh, terima hidup. Terima nilai hidup. Pajaknya berapa? 3 jutaan kurang lebih kurang, ya? Kurang lebih 3 juta. Nah, teman-teman tahun 2012 Yaris E manual. Kilometernya berapa? Bang? Kilometernya itu sekitar 90 ribuan. 90 ribuan. Tuh, teman-teman full set nggak kira-kira? Full set dong. Full set ya. Yeah. Tersedia buku servis juga. Iya, yeah, betul. Buku servis ada? Ada. Ada buku servis ada loh teman-teman. Mobil tahun 2012 yeah, buku servis ada, kunci cadangan ada. Waduh, luar yeah, biasa. Berarti kondisinya ini bagus banget ya. Ban baru. Oh ya? Iya, semua nih baru semua. Oh, iya, teman-teman. Bannya masih segar-segar. Pakai radial, kalau ini ada harus ngesol nih. Ngesol dikit wajar ya. Ya, biasalah baret-baret pemakaian. Baret pemakaian betul. Teman-teman enggak usah khawatir, di sini mobilnya sudah melewati inspeksi, nggak ada bekas laka ataupun bekas banjir, nggak ada. Sudah lolos inspeksi teman-teman.
karena beliau juga udah jago ngeker mobilnya bener-bener. Nah, ini harganya dijual berapa abangku? Harganya kita jual murah aja, Yaris E manual 2012 ya kan, dengan pajak hidup itu 109. 109. Ya. Masih bisa nego tentunya ya. Dikit. Teman-teman, 2012 dijual 109. Ya. Langsung nego aja teman-teman. Boleh. Mobilnya masih bagus, saya lihat juga masih enak banget nih, masih ori ya kira-kira masih, ya. Ini masih ori ya. Sebagian masih ori ya masih untuk ori. Ke mesin. Ya. Tapi saya tekankan, insya Allah di sebagian besar mobilnya masih bagus banget ya teman-teman. Ya. Tinggal harganya aja sama, langsung ke Bang Agus. Dalaman masih utuh semuanya. Iya. Ya. Dalaman juga masih orisinil ya? Masih orisinilan, masih orisinil. Benar. Dalaman juga masih bagus banget. Masih bagus ini. Insya Allah teman-teman nggak bakalan nyesel deh untuk mendapatkan mobil Yaris yang masih sangat rekomendasi, kondisinya ya. Juga masih bagus banget. Nih sini nih. Untuk kredit nih. Bisa. Kenapa? Kredit bisa ya? Ini kredit nanti kita bantu, tapi untuk sementara kita kan nggak pernah kredit. Betul. Tapi kalau ada yang mau kredit, tetap kita bantu. Untuk konfirmasi aja ya. Ya. Betul. Ya teman-teman, harga di sini masih bisa nego pokoknya. Ya, sini. Nih yang ini Mercy. Nah, ini Mercy. Mercy E280 2007. Kondisi masih mulus, original, kilometer 117.000. 117.000. Ya, tangan pertama dari baru. Ini di mana platnya? Plat daerah genap Jakarta Selatan ya, berplat genap pajaknya ya kan. Di bulan April ya. Ya, April 2023 nanti bulan 4 terima 2023. Nah, teman-teman pajaknya hidup kilometernya tadi sekitar 117.000. 117.000 masih sangat worth it untuk tahun 2007. Nah, ini bannya masih baru. Oh iya, bannya masih tebal banget ya. Bannya masih ori. Ya, dalemannya juga masih bagus. Masih bagus ya, terawat ya. Kan, terawat. Terus tidak bekas banjir, tidak bekas laka. Tidak bekas laka. Ya, teman-teman, di sini ada Mercy E280. Ya. Yang tahun 2007 di mana pajaknya di bulan April 2023 dan untuk berplat genap alamat SNK ya. PT Jakarta Selatan. PT bukan PT Rental ya Mas ini. Bukan dong. Oke, ya teman-teman, mobilnya masih sangat bagus, dipastikan hampir 95% orisinil ya, kurang lebihnya. Hampir. Harganya berapa nih Bang Agus? Harganya kita buka harga di 138. 138. Ya. Wow. Untuk hobi Mercy mata apa ya, kalau burung model kacang itu, ya. Model kacang. Kalau burung itu burung hantu. Burung hantu. Iya kan? Burhan. Burhan. Iya. Dia matanya masih lucu ya kan. Harganya 138 masih nego. Masih nego. Harga di sini teman-teman saya tekankan masih dinegoin sama Bang Agus. Teman-teman ada kebutuhan nego aja langsung. Iya, kondisinya full, bagus. Bagus. Kemarin dia habis servis juga dari Mercy. Okay. Ganti oli, terus servis berkalanya rutin semua, AC semua dingin semua normal. Semua masih normal ya. Normal. Daleman masih ori, kaki-kaki masih enak semua. Tuh, teman-teman dapat mobil spesial yang benar-benar langka banget, harganya juga murah banget kalau menurut saya buat ukuran tahun 2007 ini. Teman-teman cek deh di sekitaran harga pasaran mobil ini. Ya, masih layak pakai lah, masih bagus. Saya kemarin sempat bawa keliling juga masih enak. Masih enak ya. Kaki-kaki masih senyap, semua masih senyap. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang. Nah, ini adalah ke Harrier. Toyota Harrier. Toyota Harrier tahun 2010. Tahun 2010. Ini cat masih orisinilan full semua. Full, masih orisinilan. Wow. Cat orisinilan full, pajaknya terima nanti 12/23 ya. 12/23. Ini kan ganjil, pajaknya kan masih belum saya perpanjang. Betul. Tapi besok rencana mau diperpanjang ya Om. Jadi, mobil ini untuk ban-bannya semua baru. Iya loh, bannya tebal banget loh teman-teman. Ya, hanya belakang yang belum diganti nih, baru diganti. Depan masih baru tebal ya. Masih orisinilan semua. Nah, teman-teman dipastikan sama Bang Agus, bodi-bodinya semua masih full orisinil. Tahun 2010 yang tipe apa nih, Bang? L Premium. Ya, L Premium ya teman-teman, yang paling tertinggi loh. Ya. Ini triptonik, ada sunroofnya. Ada sunroof, betul. Dan pajaknya di bulan 12 panjang, berplat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, atas nama PT juga. PT juga. Sam5. Tapi bukan PT Rental ya, bukan Bang? Bukan dong. Nah. Ini PT Minuman. Iya. Dan kilometernya berapa, Bang, kira-kira? Kilometernya itu sekitar
70-80 ribuan ya. 70-80 ribuan. Wow. Buku servis, manual booknya ada semua lengkap. Full set semuanya. Ya, full set wow. Semua. Kunci dongkrak, kunci serep ada semua. Waduh. Gile benar. Ya untuk ukuran 2010 ini istimewa kita banget istimewa ya, lah kondisinya untuk cukup-cukup ya. Lah. Tapi ini nggak dibagus-bagusin memang kondisi seperti ini. Enggak ya, dong. Ya. Kita buka apa adanya. Nah, kita main di PT ya kan betul. Rata-rata kita mobil kadang PT betul. Dan memang apa adanya kayak gini. Sudah melewati selektif. Ya kan? Udah mobil bukan bekas selektif. Laka, betul. Bukan bekas banjir juga. Betul. Nah untuk harganya saya buka di angka 200. 200 juta masih bisa nego. Masih nego dong. Masih nego. Kan untung kecil yang penting barokah. Betul. Nah itu ya teman-teman motonya Bang Agus Banten Jaya Mandiri, untung kecil asal barokah. Iya. Nah, pokoknya mobilnya bagus banget. Saya udah liatin dalam-dalamnya juga. Tadi juga saya udah sempat ngetes juga. Wih, pokoknya good mobilnya. Iya, betul. Insya Allah no celak. Iya betul. Bagus banget. Bagus banget. Iya. Lampu-lampu masih bagus. Betul. Lanjutnya Bang, nih lanjutnya ada Avanza kita... yang kemarin nih Bang nih. Ini kemarin belum terjual. Kemarin kan? udah laku. Kemarin udah laku. Ini ada baru lagi. Oh baru lagi. Saya kemarin punya 2009 itu 3 pak. Oh iya. Nah ini udah laku dan ini masih ada 2 lagi. Oh yang gitu. Kebetulan kemarin mobil ini masih di Bandung. Baru kita ambil nih. Oh. Ini Avanza 2009. Oke. Kilometer 130-an. 130-an tahun 2009. 130-an. Kaki-kaki, daleman, jok masih bagus. Masih semua. Bagus. Hanya ada. Ya ini teman-teman plat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan atas nama PT juga ya. Ya. Dan pajaknya di bulan Oktober hidup apa mati nih bang? Hidup dong. Hidup. Terima hidup. Walaupun mati terima hidup. Terima hidup. Terima hidup. Pajaknya Oktober 2023 ya. 2023 bulan 10. Tapi kalau teman-teman mau yang mati kondisinya seperti ini apa adanya? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Berapa harganya? Tinggal dipotong dari harganya. Dari harganya. Saya buka harga 86 juta. 86 juta pajak hidup. Pajak hidup. Kalau pajak mati kira-kira? Kalau pajak mati ya sekitar 78 lah. 78. 75 dikasih enggak Bang kira-kira? Mikir dikit lah. Mikir dikit ya. Sambil ngopi santai. Iya. Ini pajaknya mati berapa kali Bang? 3 jalan 4. Iya. Nah, teman-teman, pajak nilai pajaknya berapa Bang kira-kira? Nilai pajaknya itu sekitar 1,8 per tahunnya. Jadi kalau misalkan dia mau langsung BBN, kadang kan pembeli ada mau langsung BBN nih Bang Deddy. Betul. Jadi sengaja saya nggak perpanjang, kadang dia udah Pak mutasi ke alamat saya, betul. Jadi sengaja kita nggak perpanjang. Berarti tinggal nambah dikit betul. Buat biaya mutasinya betul, aja ya. Betul, iya. Semacam kemarin kan yang kuda-kuda itu kemarin betul, yang merah betul, itu kan mati betul. Ya kan ternyata ada yang mau perpanjangin sekalian BBM, sekalian BBM ya udah langsung gitu. Betul ya teman-teman. Jadi, dikasih opsi pokoknya sama betul. Bang Agus mau terima hidup harganya sudah dijelaskan tadi 86 betul. Juta masih bisa nego betul. Dan untuk yang pajaknya dalam kondisi mati dijual 75-an mikir dikit tinggal teman-teman langsung WA aja untuk nilai pajaknya pun murah. Teman-teman mau langsung BBN silakan. Murah meriah kok. Murah meriah betul. Bagus banget. Bagus banget. Nah ini udah rapi nih Bang. Yang ini udah rapi nih. Udah rapi. Udah siap pentas ya. Udah dong. Ini siap ngangkut apa minuman. Siap kerja ya. Makanan. Betul. Catering. Siap cari duit. Tahun 2011. Tahun 2011. Ini pajaknya nanti sama kirnya kita terima hidup. Kita terima ya hidupin, kan? Oke. Di angka 59 juta. 59 juta. Ya. Tapi masih bisa nego dong. Ya, nego dikit. Nego mikir nego, aja deh. Nego mikir sambil kopi dia. Kita di sini ngasih kopi, Pak. Oh iya. Kalau iya. Ada tamu oh, kita kasih kopi. Oh iya. Biar enak kita. Bener. Pokoknya teman-teman dibuat nyaman sama Bang Agus deh kalau datang ke sini. Ini teman-teman platnya genap atas nama PT juga ya. Ya, 13 ini, 13. 13 udah AC belum? Hah? Sudah ada AC belum? Belum. Non AC ya? Masih standar ya. AC ya. Ini PT juga PT Cakra ya. PT Cakra. Plat genap ya teman-teman, pajaknya di bulan November terima hidup dijual seharga 59 juta masih nego. Betul. Negonya langsung aja ke sini dah. Langsung dong. Pokoknya Insya Allah Bang Agus fast respon. Iya, betul. Tapi teman-teman kalau bisa sih jangan WA dulu ya. Jangan. Langsung telepon loh. Karena jarang dibuka. Karena banyak banget yang WA. Banyak bener. Betul. Aduh. Bahkan banyak Bang. Kayak kemarin tuh suruh nyariin kuda banyak banget. Banyak banget ya. Waduh luar biasa. Daerah ya.
Karena kan mungkin sekarang ini kan emang zamannya sosial media, jadi mereka lebih cenderung di sosial media. Betul. Kita kembali ke mobil ini. Nah, mobil idaman para bujangan. Nah, benar. Ini mobil idaman para bujangan nih, Bang. Iya. Ini Gallon. Mitsubishi Gallon nih. Gallon, ya anak-anak muda bilang nih Gallon Hue. Tahun 2001, Matic 2.4 saja. 2.4. Ya, kalau bicara bensin, kita bicara lari ya. Benar. Gitu, jadi benar. Kalau mobil, ini ada siram, hampir utuh siram full. Oke. Ya kan, untuk body-body, pajaknya telat 2 kali. Oke. Ya kan, telat 2 kali. Betul. Plat genap gak, Jil? Platnya ini plat genap. Genap. Untuk alamat SMK. Jakarta. Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Perorangan? Perorangan. Perorangan. Pajaknya bulan 3 ya, Bang ya? Iya, betul. Bulan Maret 2023. Iya, 2023 nanti terima itu. Dipastikan panjang ya. Makanya teman-teman media nanti mau posisinya hidup apa mau posisinya mati. Betul. Ya kan? Karena kita opsinya biasanya ketika orang beli mobil, udah balik nama aja, Bang, gitu. Betul. Kan? Atas nama, dan dia enggak mau ribet kan kalau saya perpanjang duluan, betul. Ya kan? Sayang. Benar. Ya kan, pajaknya dibuang lagi. Betul. Ya kan? Ada pilihan opsi ya, mau belinya opsi. Mau dalam keadaan pajak hidup ya, atau pajak dalam kondisi mati. Betul. Tahun 2001 yang 2.4 yang model Hue kan, kaki-kaki enak. Oke. Okay. Respon semua. Oke. Okay. Dan peleknya ini kita pakai HSR nih. Oh, HSR. HSR ya, HSR. Jadi karena ini mungkin bekas anak muda, benar, ya. Benar. Dan dia katanya masih sayang, Pak. Oh. Saya beli peleknya kemarin 13.5 juta katanya. Oh. Gitu. Di peleknya HSR. Mesin-mesin gimana, Bang, kira-kira? Mesin masih oke. Okay. Kita okay. Kemarin ngegas 160-180 dari Jakarta Pusat, masih aman jam 2 pagi ya. Oh. Jadi tinggal bensinnya aja. Nah, ini kilometernya berapa, Bang, kira-kira? Kilometernya ini kalau nggak salah ini 160-an. Kilometernya 160 ribu. Oh. Untuk kondisi body semua sih udah utuh sekarang ya. Cuman okay. Saya tekankan ini ada siram. Oke. Okay. Pernah siram sekali dia. Oke. Okay. Jadi posisinya bukan orisinilan lagi. Betul. Karena ini mungkin anak muda mau di. Tapi wajar memang karena tahunnya lawas. Wajar. Bukan tahun wajar. Muda lagi. Untuk daleman, jok semua masih orisinil. Masih orisinil. Masih orisinilan bawaannya dia. Benar-benar. Bawaannya dia. Nah, untuk harga ini posisi hidup saya buka harga 70 juta. 70 juta posisi hidup. Ya, 70 juta. Tapi untuk posisi mati tinggal dikurangin pajak aja. Nah, kira-kira mati berapa tahun, Bang? 2 tahun jalan 3. 2 tahun jalan 3. Berarti 1,8. Nanti kalau misalkan harga 70 juta, saya terima BBN-in ke dia. 70 juta? Terima BBN. Udah terima BBN? Ya. Betul. Oh. Terima BBN. Tapi Jabodetabek ya. Ya, terima atas nama lah. Iya. Terima atas nama dia. Kalau luar daerah paling nambah selisihnya aja ya. Selisihnya aja. Ya, teman-teman, Jabodetabek di cover untuk BBN-nya. Betul. Harga 70 juta. Nah, kalau untuk pajaknya dalam kondisi mati berapa kira-kira, Bang? Untuk kondisi mati ya kurangin paling 10 ribu lah. 10 jutaan. Ya, berarti sekitar 60 jutaan. Betul. Nah, tapi harga tersebut masih bisa dinego secara ya, halus ya. Oke, biasa. Oke, nego sambil mikir, sambil ngobrol ya. Sama silaturahmi, teman-teman. Betul. Pokoknya Bang Agus orangnya supel kok, orangnya enak kok, dan yeah. Orangnya juga welcome buat yeah, teman-teman. Insya Allah. Nah, ini kembali ke Avanza lagi. Nih. Avanza. Ini hampir adek kakak nih. Bener. Cuman ini nopolnya khusus orang-orang Bandung. Ya. Betul. Kota Kembang nih, Pak. Kota Kembang. Nih. Plat ganjil, betul. Pajaknya di bulan 8 ya, teman-teman. Hidup. Oh, ya, pajaknya hidup. Ya. Tipe G manual. Warnanya warna merah hati. Warna spesial, bagus, istimewa. Betul. Saya sebenarnya lebih senang cenderung warna ini loh, Bang, ya, dibanding bener. Warna hitam. Karena lebih ini, kalem kelihatannya. Ini kalau kita ngesol pun ngecat ya. Kalau ya. Orang bilang ngecatnya aja lebih mahal. Lebih mahal. Ketimbang warna-warna. Warna-warna yang lain. Karena dia warnanya gitu. Khusus. Benar. Daleman masih utuh. Kilometernya 130-an. 130 ribuan. Atas nama PT. PT juga ya. Atas nama PT juga. Oke. Okay. Ban-ban baru semua. Ban-bannya baru semua. Nah. Gitu. Berarti ini belum pernah dicat ya mobil ini? Kalau ini belum, tapi yang belakang udah ada. Oh. Yang belakang udah ada. Semuanya masih utuh deh. Sebagian besar mobil-mobil di sini yang dijual sama abang kita ini
masih orisinil ya, ya kurang lebihnya ya. Tapi sebagian juga ada yang kayak seperti belakang ya, fendernya atau ya, sama bagasinya. Ya di sini kan nih belum apa-apa ini fendernya agak buluk nih. Agak buluk kayak orang agak belum pudar. Mandi. Kayak orang belum mandi yang ini nih. Ini kilometer 130 atas nama ya. PT, harganya berapa? Harganya saya buka sama dengan itu, harganya 86 juta. Ya. Tapi masih bisa nego ya. Masih lah. Tapi ini pajaknya hidup loh teman-teman. Pajaknya hidup ya. Teman-teman nggak bisa nawar pajaknya kalau mati gimana enggak? Karena ya, ini pajaknya hidup. Paling dinego aja. Dinego aja. Nego sambil ngopi. Nah, karena kita ke Starbucks agak jauh betul, ya kan. Betul. Jadi kopinya Indo Cafe aja. Betul. Ya. Pokoknya pilihan kopinya banyak di sini. Ada kopi tubruk. Kopi Gayo. Kopi Gayo. Iya, iya. Tapi ini transmisi manual ya? Transmisi manual. Okay. Tapi kan masih oke. Okay. AC-nya juga kemarin baru diisi freon ya. Masih dingin ya? Masih bagus dingin, ya? Karena kemarin dia AC-nya udah nggak terlalu dingin. Terus kita tambahin ya. Tapi untuk interior saya pastikan masih rapi semua. Masih rapi semuanya. Dan eksterior pun masih garing bagus. Iya, banget. Masih auranya bagus. Masih keluar. Masih auranya, aura betul. Positifnya masih keluar. Iya, aura positifnya. Dia jarang mabal soalnya. Jarang mabal. 86 juta dinego langsung sama Bang Agus. Oke, kita ke belakang. Oke, okay, baik. L300. L300 yang box ya. Ya, L300 box bagi apa teman-teman yang butuh apa namanya? Butuh buat ekspedisian. Okay. Ini kan boxnya ada box besi, ini box aluminium. Oh iya, ini box 2000, besi. Ya, yang aluminium. Ini 2011, yang ini 2012. Ini 2012. Betul. Oh. Nah, ini teman-teman, ini mobil masih orisinilan full, cuman mesin habis turun. Mesin habis turun. Habis turun mesin kemarin karena ya biasalah ada ngasap. Betul. Ya kan kalau solar kita ada ngasap kita pasti kodok ring. Betul. Kodok ring ya kan boring ganti semua kita perbaiki dan mobil nanti ketika kita jual siap pakai. Siap pakai. Siap pakai. Jadi ada garansi mesinnya berapa bulan barangkali? Saya sih kalau mesin kita garansi 1 bulan. 1 bulan. Kalau bekas turun ya. Iya. Kalau bekas turun mesin tuh garansi 1 bulan. Okay. Karena kita pun sama toko sama bengkel masih garansi. Masih garansi. Gitu. Pokoknya jadi, teman-teman gak usah khawatir. Gak usah ya. Khawatir. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau trouble. Ambil mobil ini, habis turun mesin ya. Kalau pemain-pemain niaga dia pasti tahu pak. Betul. Karena dia beli pastikan yang rewel itu kan di mesin. Betul. Ketika udah habis ganti mesin total semua itu pasti dia nyaman pakainya. Bener. Jadi Indrayan ya. Iya Indrayan. Jadi ini 2012 kita buka harga 89 juta. 89 juta. Betul, 89 juta. 2012. 2012. 2012. Tapi belum AC ya? Belum. Belum AC, masih standar tapi sudah box besi ya. Box besi ya. Box besi. Benar teman-teman. Jadi ini bumper nih, Bang. Bumpernya ini ada. Kita kemarin karena lagi benerin bawahnya jadi dibuka jadi di belakang, dibuka, tinggal dipasang. Terus nanti kita pasangin lagi. Yang kurang-kurangnya paling kita rapihin aja. Betul, teman-teman. Tapi bukan bekas laka ya, boleh dilihat itu semua utuh deh. Iya, iya benar-benar benar. Gitu. Dan dijamin juga nggak bekas banjir juga ya? Nggak dong, nggak. Kalau mobil-mobil gini deh jarang pak bekas banjir. Betul. Cuman ya itu aja penyakitnya kemarin mesinnya ngebul, terus kita kodok, betul. Ya kan, o-ring, terus seher semua kita ganti semua. Betul, betul. Jadi kita ganti semua sampai ke noxel kemarin semua ganti. Mobilnya udah perawan lagi ya, misalnya. Ya. Kalau yang ini 2011. 2011. 2011 ini bagus, masih kondisi semua. Semua masih bagus juga. Nah, ini pajaknya bulan apa, Bang? Pajaknya ini bulan 3 Nopolde, Kota Kembang, Bandung. Bandung juga. Platnya ganjil. Plat ganjil. Pajaknya hidup apa mati nih? Pajak hidup. Pajak hidup ya. 2023. 2023. Ya. Bang, ini sama-sama enggak kira-kira pajaknya hidup? Sama dong. Platnya juga. Ini plat D. Plat D juga D, ya. D, jadi ya. Mobil box all diesel ini plat D semua. Iya. Nah, itu plat ganjil, pajaknya di bulan 3 ini juga sama barangkali. Sama. Sama juga bulan 3 ya. Juga. Oh iya. Ya teman-teman dipastikan mobilnya semuanya siap jual, udah sehat-sehat semua. Betul. Terus bagi teman-teman yang butuh Armada Niaga, okay. Karena kita juga ada main Niaga, butuh box atau wing box atau kelas-kelasnya HDP, HDL, kita ada juga. Tersedia ya. Tersedia. Jadi kalau bagi teman-teman yang khususnya main niaga, kalau butuh buat nambah armada di PT armada ya buat kan silakan bisa telepon ke kita.
Betul. Jadi, nah ini dijual harga berapa bang? Yang ini kita buka harga 85. 85. Ini ya, 89. 89. Lebih sedikit lah bang. Benar. Kita nggak mau jauh-jauh. Betul, takut pindah ke orang lain hati. Tapi dipastikan teman-teman kondisinya masih sangat bagus. Masih sangat bagus. Kalau kondisi sih alhamdulillah ya, kita kan untuk mesin-mesin kita tetap perbaiki. Betul. Kalaupun ada yang kurang, nanti si pembeli biasanya kan komplain, kita perbaiki. Request. Ada trouble ya, konfirmasi aja sama Bang Agus. Karena mobil niaga ini beda bang, kayak mobil passenger. Betul. Kalau mobil passenger otomatis biasanya nongkrongnya di McD bang, ya kan. Iya. Terus di mall-mall mobil gini nongkrongnya di pabrik. Di pabrik ya kan, kena debu bang, beda. Betul. Beda tongkrongan betul. Ya. Ya kan, gitu, beda kelas lah. Ya teman-teman, 80 jutaan dijual, insya Allah mobilnya sudah sehat-sehat semua. Betul. Barangkali teman-teman yang mau beli langsung atau mau kredit aja, silakan request sama Bang Agus. Betul. Nah teman-teman, berikut tadi yang telah kita review sama Bang Agus di Banten Jaya Mandiri. Mudah-mudahan review ini bisa merekomendasi buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk mobil yang murah-murah ya. Abangku barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Untuk teman-teman yang kemarin sudah lihat YouTube kami ya kan, Dede Rosa, kedepannya ya kan bisa like kalau kata Ustaz Somad ya, bukan like and share kan, subscribe kan, gitu kan. Jadi yang belum pesenannya, betul, yang belum terlaksana ya kan, yang harga kemarin kan banyak yang pesen tuh bang, 40-50an ya kan, ditunggu aja. Betul. Mudah-mudahan besok lusa sama-sama kita saling doakan kita dapat lagi yang lebih murah. Betul. Ya insyaallah kan? Mudah-mudahan biar kebutuhan teman-teman kita penuhi. Selebihnya kita pamit undur diri ya bang. Okay. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa klik lebih banyak lagi, bisa tonton lagi ya. Okay. Kan dan kita bisa sama-sama apa bang? Bisa sama-sama apa bang? Doa fi doa. Ya kan. Oke okay, Bang Deddy. Sama-sama ya kan? Terima kasih. Sama-sama ya kan? Bang Agus, terima kasih. Nah berikut teman-teman yang telah kita review, mohon maaf apabila ada kekurangan dari hal kata-kata maupun penyampaian dan dari segi tampilan ya. Ya betul. Saya dari Dorosa Uto, Bang Agus dari Banten Jaya Mandiri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam.